hari ini kita menuju ke spot mancing, namun cuacanya cukup ekstrim, hujan, angin, gelombang. Seperti teman-teman saksikan di depan sana, air masuk ke dalam bodi. Ya, tapi kita semua tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan spot ikan yang banyak. Oke, kawan-kawan saksikan kelanjutan dari video kami kali ini. Sampai ketemu di lokasi mancing. Lihat. Oke guys, dia sempat ambil video pada saat mancing karena gelombang cukup kencang. Cuma nanti kita kehabisan umpan. Tapi alhamdulillah, ya lumayan. Ini dia. Lumayan kawan-kawan. Kehabisan umpan. Oke, hari ini hari apa nih? Putra. Hari apa? Hari Minggu. Minggu tuh. Hari ini hari Minggu. Tanggal 20 apa 19. Lumayan. Strike bertubi-tubi. Tampu banyak yang patah. Tapi gelombangnya kawan luar biasa. Kita sempat video pas mancing. Tapi inilah hasilnya. Kru sedang sibuk. Bawa kentut. Gelombang kawan, hujan, angin kencang, tapi alhamdulillah hari Minggu hari ini masih dapat strike. Oke, sahabat mancing, teman-teman sedang saat ini kita persiapan dalam untuk buah pengesan. Semua kru sibuk meskipun gelombang yang cukup dahsyat, tapi alhamdulillah kita bisa tarik hampir 2 ton kita tarik. Saya aja mampu kawan-kawan muntah. Ya. Tapi tetap kita bisa tarik ikan. Jadi karena posisinya gelombang, kalau gelombang, jadi kita tidak bisa menggunakan box seperti ini.
kita langsung menggunakan bak seperti ini supaya pada saat molen dia tidak tumpah ikannya. Oke? Lumayan. Oke, sahabat mancing. Teman-teman sedang saat ini kita persiapan dalam untuk buah alias pengesan. Semua kru sibuk meskipun gelombang yang cukup dahsyat, tapi alhamdulillah kita bisa tarik hampir 2 ton kita tarik. Saya aja mampu, kawan-kawan muntah. Ya. Tapi tetap kita bisa lakukan. Jadi karena posisinya gelombang, jadi kita tidak bisa menggunakan box seperti ini. Kita langsung menggunakan bak seperti ini supaya pada saat molen dia tidak tumpah ikannya. Oke? Lumayan. Mabuk-mabuk hilang saya.